ceritanya soal bongkar. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan ngoprek ini teman-teman. Ini Yamaha Mio Pino. Nah, ini rencananya akan kita oprek karena ini blue winernya belum ada yang perlu dioprek, jadi nggak ngoprek blue winner. Sekarang ngopreknya ini dulu, motor dulu ini. Rencananya kita akan ganti filter udaranya. Nah, ini cuman untuk yang mengerjakannya ya, karena saya kurang sehat. Jadi ini digantinya sama mekanik handal kita ini. Nah, ini mekanik handal kita yang akan mengerjakan penggantian filter udara ini. Nah, ini. Sudah lama, Bu, jadi mekanik? Satu jam yang lalu. Oh, ternyata satu jam yang lalu, teman-teman. Ini mekanik handalnya. Kita lihat untuk pembongkarannya. Kayaknya ini udah mahir ini pembongkarannya. Wah, hujan, teman-teman. Hujan ini. Soalnya hujan. Oke lah, nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita fokus untuk cara-caranya. Nah, itu jadi itu harus dibuka dulu ya, Bu ya? Iya. Itu biar apa dibuka itunya? Biar leluasa ya. Oh, biar leluasa katanya teman-teman. Nah, ini mekanik handal kita. Mekanik handal jepit ya. Yo, jadi di bawah ada bautnya juga. Itu bautnya ada berapa ya, Bu? Harusnya sih kayaknya ada 6, tapi ini kok ada 5 ya? Oh, bautnya ada 6, teman-teman. Wah, wow, hujannya makin besar. Oh, ternyata gelap, teman-teman, katanya. Ini saya lagi bertugas kebetulan, tapi berhubung lagi nyantai, kita coba oprek-oprek motor. Wah, ini kayaknya soal bongkar membongkar ini ahlinya ini ibu-ibu ini. Wah, punya udah rusak. Rusak, udah nggak ada saringan. Itu baru ya, Bu? Baru. Oh, baru ya. Itu teman-teman, kita ganti sama yang baru. Biar udaranya bersih yang masuk ke karburatornya. Langsung aja ini ya, Pak ya? Iya, pasang aja langsung. Kayaknya pasangnya saya baru pertama kali bongkar. Nah, wah, ternyata ya, udah berpengalaman untuk soal masuk memasukkan ya, teman-teman.
mekanik handalnya teman-teman. Gimana rasanya Bu ngebengkel itu? Mantap, mantap. Kesan-kesannya kalau ngebengkel itu mungkin gimana? Memang cita-cita saya jadi mekanik sih. Mekanik handal jepit mungkin ya. Nah, handal jepit. Nah itu teman-teman ngoprek kali ini. Oke, siap. Oke teman-teman, ngoprek kali ini cukup itu aja. Sekadar hiburan buat teman-teman semua. Nanti yang menunggu konten-konten berikutnya, masalah Blue Winner, masalah perceretan, kita tunggu di video selanjutnya teman-teman. Oke, sekian dulu ngoprek kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.